takut tuh. Gina akan kehilangan beberapa endorse-nya kalau mudah. Gue ngumpulinnya aja susah. Sejak gue kan bayar pakai yang ini ya, yang mundur bertahap. Yang pasif, pasif. 2 juta. Kan kalau kayak begini langsung mesinnya jalan. Coba dilihat dulu sekarang followers-nya berapa. Ayo lihat, Pak Deddy lu berapa? Gina berapa? Followers atau following nih? Followers dong. Gue postingnya sekarang isinya bukan postingan, posting iklan mulu gue. Nah, makanya. Iya. Dulu perasaan enggak mau ya, Pak ya? Iya. Mau kalau iklan gede. Oh, kalau yang endorse doang kecil-kecil enggak mau. Kalau sekarang gue banyak ngebantu kan. Oh, gitu. Misalnya ada yang teman gue punya restoran atau punya apa gue bantuin. Kalau saya 2,2, Pak. Gina 2,2 M ya. 2,2 miliar, Pak. 2,2 juta. M tulisannya miliar. Juta itu. Oh. Desa berapa? Gua 1,5 juta. Ih, ya, dikit. Dikit gue. Ada juga gua pertama gitu loh ini. Lo berapa, Kenny? 39,8 juta. Juta. Wow. Luar biasa ribu. Lo. Rupiah lagi. Kasih tahu kan kita unfollow gue. Ini boleh 5.000 enggak usah ikutan itu topik lah. Iya, Pak. Halo. Kakak gua 5.000 loh, Pak. Si Putri 5.000 ya. Nih lihat Putri. Nih kamu kalau udah kalau bayar Putri cuma 5.000 katanya. Ah, coy, enak aja. Jangan unfollow gue. Ini baru gue paling gede loh. Kan Gina Desta 1,5, Gina 2,2. Gue 39,8. Andi, berapa? Andi berapa? Andi berapa? 1, Pak. 1, berapa? Maksudnya 1.300. Kak Baki berapa? 1.900. Wey. Unfollow DGTM dong. Jangan deh gue, jangan dong. Okay. Gimana kalau unfollow kita buat kolam muda aja lah. Ya? Kenapa gitu? Ya kalau mau unfollow, unfollow akun Prabors lah. Iyalah. Jangan. Enggak, abis ini kita cek, Pak. Ada yang berkurang enggak? Kita punya akun DGTM udah follow unfollow DGTM aja. Tapi kan kalau sekarang kan Instagram kan ada kayak insight-nya gitu kan. Lu kan bisa tahu kayak dalam seminggu berapa orang yang unfollow lu gitu kan. Banyak juga ya. Ternyata gila itu ya, Pak. Segitunya ya. Gue aja enggak tahu. Ini enggak ngecekin sih, Pak. Kadang-kadang suka ngeliat. Kalau muda kita punya challenge unfollow DGTM. Kadang-kadang ngeliat itu namanya ngecek. Nah, itu. Habis saya. Kan kadang-kadang orang-orang kan kalau mau naro apa suka boleh lihat insight-nya dulu enggak? Lah, kan gua kagak ngerti insight-nya yang mana yang difoto nih. Itu yang kemarin gua chat lu, Pak. Oke, lu aja. Tinggal lo. Lu ngecek-ngecek gini. Enggak, gua kadang-kadang lihat. Itu namanya ngecek. Saya ngelihat kalau ada permintaan yang mau minta insight kan jadi kebaca. Eh, kalau udah sekarang coba cek followers masing-masing ya. Kita bikin hashtag unfollow gue dong. Yang gue juga ya. Entah bagaimana faedahnya apa ini topik. Tapi sebenarnya challenge saja. Kita men-challenge kaulah muda gitu ya. Outputnya apa, Pak? Outputnya ya enggak ada. Biasa-biasa aja nih. Ya udah. Nanti kita meeting dulu kira-kira kita ngobrolin faedahnya apa baru habis kita ngobrol. Habis ini kita kasih tahu hasilnya ya, Pak. Kata kaulah muda jadi enggak nih challenge-nya? Jadi. Oke, kaulah muda unfollow gue dong tuh katanya. Lanjut aja nih. Jadi kaulah muda yang bukan, jadi lo jelasin ke Balki unfollow. Jadi Gina juga, Mas Desa juga. Oh. Jadi ntar yang paling banyak di unfollow, ya itu yang menang. Oh, apa yang menang sih? Hadiahnya apa? Berarti lo takut followers lo berkurang? Bukan gue. Tapi? Kadang-kadang adalah kebutuhan bisnis. Kebutuhan promo. Misalnya, untuk yang podcast unfollow dan lain-lain. Yang unfollow. Lo mau kalau follow kita dikit? Jangan, Pak, nanti jualannya susah. Kita cuma 7. Berarti kan yang paling tinggi Gina tuh. Iya. Berani-beraninya ngomong mereka aja enggak gua follow. Gimana cara mau unfollow? Follow enggak sekarang juga. Nah, ntar kalau misalnya malah banyak yang follow itu yang di lebay banget dia. Yang kena hukuman. Oh, gitu. Ih, serem. Eh, tapi jangan unfollow. Bukan ini bukan topik ya. Abis ini kita lihat, Bang. Kita lihat. Kak Balki, gue mau ngambil makanan ya. Ya Mas Desta. Wow. Atau kalau muda mau ikut, kalau muda ikut yuk. Eh nanti lo ituin ya Kak Balki, cara ini. Sama apa? Oke. Okay. Pagi ini kita kan mau ngambil makanan Mas Desta. Ini pekerjaan produser yang banyak orang tidak tahu. Hai, itu Radio Bahana. Halo, kalau muda, kamu ikut aku ya mengambil. Ayo dong, unfollow gue dong. Masker aku dari Trinikta by the way. Lama nih. Harusnya sih bisa naik tangga, tapi aku capek. Ahmad, minta aqua dong buat Mas Desta, ada nggak? Hah? Aqua.
Belas. 2. 2 biji aja. Makasih. Hello. Kayaknya bakal mati deh live-nya kalau masuk lift. Tada. Boleh dong main ke Prambors, why not? Duh, pada setia amat sih nonton. Pak, ini punya Mas Desta ya? Oh iya, ini ada nama Desta. Kita tebak. Apakah makan? Kita ambil sendok dan piring dulu. Sendok, sendok, sendok. Piring. Udah pada unfollow belum guys? Abis unfollow di follow. Hello. Kayak ini bajunya pentol ya? Put, kemarin yang kita ngeliat itu gimana, Put? Sini. Kan udah gue ajarin. Ah, makasih ya. Ya, akuanya menyusul. Kalau gak ada sendok pakai ini, tapi belum dilap. Udah pada unfollow belum? Put, bin. Pada nanya produsernya sering ngambilin makanan para penyiar ya? Itu tugas utamanya produser justru. Biasa gue suruh ngepel malah. Iya. Bikin teh, bikin teh manis tapi enggak terlalu manis. Bikin teh panas tapi enggak terlalu panas. Pernah itu enggak pernah. Jangan fitnah. Kalau Mamet pernah, Pak. Oh, lumayan makannya. Soalnya enggak ada kan. Eh, emak sini. Gue asik ganti hari ini. Ganti apa? Tangan gue beku ya. Enggak, masih gini tuh. Ah, lu aja dasar lu manja lu. Ini. Enggak sedingin itu. Bukan Agita Slavina sih pakai coat gitu. Aduh, oke gua. Coatnya dinginan punya Kenny no, ademan. Silakan mukbang. Ini ganggu ya gua. Kelly, lu mau? Put, Mike ganggu. Dia melawak kalau Put tidak ada melihat. Karena dia selalu kocak all the time. Aduh. Unfollow. Halo, makasih. Gina, udah, jangan unfollow aku. Follow, ada yang bilang masker gue bagus. Ye, Trinitas. Gratis. Caranya jadi Shopee nanti juga ada gratis. Ye! Dapatkan Trinitas tuh, sama promosi. Dapatkan masker Trinitas untuk Anda-anda yang ingin berkeluaran di luar rumah. Luar biasa berkeluar. Sekali tuh promosinya, mungkin udah dijual mahal, luar biasa sekali. Aduh. Jangan dong, Pak. Ya, ya produksi lagi bantu gua jualan apa enggak sih sebenarnya? Biaya produksinya sekitar 10.000, dijual 50.000. Ya, itu namanya mencari untung. Halo, guys. Guys, bisa mukanya enggak ke ini aku enggak sih? Tuh, semua orang bilang enggak usah beli. Kenapa tuh kok? Karena enggak ada yang mau, Ji. Gitu makanya. Kak Desta masih jomblo enggak katanya gitu? Kak Gina Uta lagi sekolah enggak? Nih lagi sekolah, emaknya yang edit tugasnya. Tua banget. Salman, iya ada yang nulis di situ noh, di situ noh. Ah, halo Kak Gina, halo, halo Moni. Oh, di sini nih, Pak. Nih. Mau kirim. Mau kirim makanan. Silakan kirimin ke Prambors Building Aditya Warman. Eh, salah. Jalan Fatmawati Raya nomor 7. Ya. Jarak minimal 1,5 meter lah. Kita ini ada tabir di depan aku, banyak banget komputer bertebaran, jadi tidak bisa melihat satu sama lain. Ada sama Mbak Gina. Ada. Nih ya. Sekarang kita balik lagi ke Kenny Jamrong. Sial. Halo semuanya. 280 orang. Yang unfollow. Jadi kita lagi mau main unfollow DGITM, oke? Jadi kamu bisa dia, kamu bisa unfollow Desta 80S. 80S kan, Pak. Terus Gina itu Miss Nikta Gina, Kenny at Kenny Jafar, Putri Putri Wirandini. Nah, jangan unfollow gua dong, kan gua bukan penyiar. Putri yang ya Wirandini. Jangan unfollow gua kan. Kalau Balki Iqbal Balki. Gila, kok gue hafal ya? Oh, dia yang lo pasti kalah. Belum follow Iqbal Balki? Udah lah, gue sering Iqbal chat sama dia tau. Gina gak pernah follow Balki. Iqbal Balki. Terus kalau follow siapapun. Kalau Andi
Andi underscore Els Fels. Pakai underscore bang. Oh, iya, bang, lu sama temen krep lu sama. Iqbal Tawakal apa? Ini bukan Iqbal Tawakal, ini Iqbal Balkan. Ada dua Iqbal di sini. Balkan angka 6. Kesel banget deh guys. Nih. Jadi kan aku kemarin itu pakai ini kan, pakai kondangan. Poni, terus poninya lagi nanggung. Males banget. Gua 5284. 5284. Ini aja. Enggak usah pakai. Lah kalau enggak pernah follow gimana, Kak? Di-follow. 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 Ken, Cupang apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih sehat kok. Udah jangan kasih aku Cupang lagi, guys. Aku capek dicupangin lu. Aduh. Aku udah ya, ada cahaya-cahaya ilahi duduk di sebelah sini. Bagusnya lu tuh kayak orang kerja gitu loh. Nih. Hava.id ex Natasha Rizky. Wis. Pantesan keren. Kalau disekeran tadi lu nambahin dua. Karena Sobia ada di sini. Tadi lu udah mau bilang ini kan, kayak orang kerja kan lu. Iya benar. Gina haha, gemes halo banget. Halo. Mamet aja unfollow. Ya, DGITM nemenin kamu di Prambors Radio. Jadi kita lagi main unfollow-unfollowan nih. Wah, minum. Bapak minum. Bapak makan apa hari ini? Bapak lucu. Saya sudah terlepas dari rutinitas saya sehari-hari. Biasa saya makan gudeg, hari ini saya makan gudeg. Lu perhatiin gua gak? Tadi nanya abis gua gak jawab, lu gak ada pesona malah ngobrol. Pak, kita multitasking, Pak. Nah itu, kita ngomongin kacang ape gitu. Ya kan, lu nanya tadi, makan apa sih, Pak? Gua baru gua jelasin, saya baru keluar dari rutinitas saya. Udah ngobrol ngomongin kacang. Gua nanya kesel, orang dibuat marah mutir. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Nyabar orangnya. Lucu, Pak. Kalau kita lagi main unfollow DGTM ya, yang paling sedikit di unfollow nanti dia yang akan kalah ya. Nah. Terus sekali lagi topik atau pembahasan ini kurang faedah. Memang kurang berfaedah tapi memang hanya untuk mengetahui ada. Mengetahui ada. Aja. Mengetahui aja. Aja. Gina, sekarang coba cek. Kalau Gina lebih mengetahui aja. Ya Allah. Gak ada pada satu cek deh pada satu. Coba gue ya. Iya, insight. Ah, katanya 2,2M lo. Cek refresh. Ini di mananya sih? Oh iya benar di insight-nya. Iya itu total followers. Salah Ale. Oh, terus. Udah nih. Gue yang unfollow 157. 157. Ih, Pak, yang unfollow lu banyak banget. Banyak nih gue. Lu berapa? 6700. Wow. Di sini. Ini 6779. 6700. 6763. Wow, cuma beda dikit loh. Ini sampai buzzer gue berkurang. Ini gara-gara DGITM. Kenny berapa? Yang follow, kalau ditulisan ini sih 12.345. Ini last ini ya, 7 days ya. Jadi yeah. 7 hari terakhir ya. Iya. Banyak banget yang kabur. Desta yang follow berapa? Yang follow 7.981. Gitu. Gitu. Kenny berapa yang unfollow dan unfollow? Kalau yang follow 347. Kalau yang unfollow 157. Jadi yang paling Andi banyak kan ada kecil banget. Jumlah followersnya masih kecil banget. Jadi cuma Andi yang unfollow. Iya, yang unfollow 0 ya, Pak. Enggak ya, lebih pada enggak peduli sih. Kalau Instagram lu. Follow. Kita juga enggak tahu dia siapa. Atau Instagramnya apa. Andi ada Instagram. Putri apa Putri? Gue yang unfollow tadi 12 orang, Pak. Follow 12 orang? Iya. Yang follow? Yang follow 50-an. 50-an, oke Andi, cek dong. Bapak-bapak semua lagi. Bapak-bapak semua lagi. Tar cocok cukuku gak? Lo cara ngeceknya gak kalau mudah? Lo ketik insight. Salah, bukan. Iya dong. Klik. Oh iya, klik insight. Abis itu lo lihat ke total followers itu kan ada tuh. Ya. Ada persennya, diklik lagi. Klik lagi. Nanti bisa enggak? Coba. Klik lagi. Nih Andi gua bacain ya. Ya. Nih. Yang unfollow 2. Yang follow 13. Ya Allah, Pak. Sisanya nih yang sisanya enggak peduli 3000 orang. Ragu-ragu, Pak. Ada yang muntah juga. Ah, yang kirim santet 200 lima kali. Dan pemenang yang terbanyak unfollow adalah Nikta Gira.
Gak usah di follow lagi ya. Yang udah unfollow gak usah follow lagi gak apa-apa ya. Hah? Yang udah unfollow gak usah follow lagi. Iya betul. Yang udah unfollow gak usah follow lagi. Itulah kalau udah topik kita unfaedah pagi hari. Cuma kepo aja. Karena menang dari unfollow jadi unfaedah. Wow. Kalau muda abis ini kita ada Sapa Mintin. Kak Baki sudah mencari kandidat-kandidat terbaik. Udin. Namanya Savose. Bah, nanti kolornya lanjutin nanti aja. Soalnya yang itu berbayar. Ah, enggak jadi deh, Gin. Apa nih mau bayar? Kapan? Sapa mantan? Kolor. Bukan. Oh. Kenapa? Savose. Mana roti Korea? Apa ini? Pak, kuah. Iya, Pak. Satu, Pak. Oh, iya. Sebentar ya, Bu. Dari si Twitter aja, Pak. Oh, andalam. Telepon mantannya aman, dianya aman. Terus kalau bisa mau dapat biar. Iya. Halo, Anggraina. Mau ikutan Sapa Mantan? Mantan kamu kira-kira jam segini udah bangun belum? Kok tahu? Dia mantan ada. Nah, tapi kasih nomor mantan kamu juga ya. Oh iya. Oke. Langsung. Mantan kamu. Iya. Nomor mantan aku gak? Buta. Wow. Ini banyak banget. Mantan kamu pernah nipu ya? Saya. Tipu banyak lagi. Nah, kamu penasaran nggak kalau mudah siapa yang jadi ratu Instagram dengan 200 juta followers? Cari tahu info selengkapnya setelah info lalu lintas satu ini. Dari Kota Jakarta dan sekitarnya, pagi ini Jalan Lodan, Jakarta Utara terpantau mulai tersendat. Sekitaran Jalan Patimura pagi ini terpantau masih ramai lancar. Dan lalu lintas di Traffic Light dan Mogot pagi ini terpantau mulai tersendat. Dari Kota Semarang, Walter Mongin Sidi terpantau masih ramai lancar. Dan Jalan Letjen Suprapto pagi ini terpantau masih ramai lancar. Ini dia nih kalau muda, berita yang kamu tunggu-tunggu. The Highlight. Arsenal resmi mendatangkan bek tengah Gabriel Magalhaes dari klub Prancis Lille dengan nilai transfer 30 juta US dollar. Manajer Arsenal, Mikel Arteta mengungkap Magalhaes telah membuktikan kualitasnya ketika bergabung dengan Lille. Arsenal juga dilaporkan tengah berusaha merampungkan transfer Dani Ceballos dari Real Madrid dan Arteta juga memastikan bahwa Pierre Gigi Hadid, Pam Fruit, Agus Sam Smith, Udaipu. Ariana Grande dinobatkan sebagai perempuan dengan jumlah pengikut paling banyak di Instagram yang mencapai 200 juta pengguna. Capaian Gigi Hadid pamer perut. Beringas ya? Yang mau tahu Pak? Malah suara sih mau juga, Pak. Oh ya? Iya anjir. Ayo ketemu Ronaldo dong. Iya, gila berebutan banget ya. Sebentar lagi Sapa Mantan. Iya. Udah belum? Belum sih. Tapi katanya si Suarez tuh pengen banget karena cocok sama Pirlo nih. Yuhu, kembali lagi ke Lama Muda di jam 8 ini dengan kesibukan masing-masing. Desta dengan gado-gadonya. Gado-gado tuh toprak sih, Pak. Iya, nanti. Gado-gado. Enak.
Gina dengan yogurt dan handphone-handphonenya. Iya. Gue dengan granola-granolaan, ya kan? Dan handphone-handphonenya juga, no? Iya juga sih. Halo, Bunda. Pagi ini kita akan menyelesaikan semua pekerjaan kita, kesibukan kita, karena kita akan masuk ke dalam Sapa Mantra. Ini butuh konsentrasi yang sangat-sangat tinggi. Betul. Thank you. Ya udah, nanti ada Sam Smith to die for, dan kita memputerin juga Sapa Mantan yang sudah berlangsung kemarin itu ya. Apa ya? Ini adalah versi nanti ada kita pilih. Oh, ya udahlah, Sam Smith dulu. Masuk aja dulu deh. Sapa Mantun nih, pakai siapa nih? Furkon, El, Haris, Jani, Nabila, Ola, Oli, Pipit, Putri, Rizka. Gak ada orang si Putri. Yoga ya nih. Satu buat basket ya bang? Jangan nih, satu menit. Panjangan nih kita. Iya nih, iya nih. Berapa? 3 menit. Tapi Suarez tuh bener-bener striker. Temen lo bilang, okay banget sih, Pak. Enak di kantor kan? Tapi pas lagi di Barca aja agak. Pas lagi di Liverpool sih. Kalau di Barca awal-awal jadi gila lah. Iya, tapi lebih gila pas lagi di Liverpool sih, Pak. Tuh gila banget. Anjay. Put, nanti lagi kan. Gue dulu suka banget sama sama Harry Kewell. Australia. Iya. Salah sama si Suarez menurut lu mana, Pak? Salah jelek lagi jelek. Iya, iya. Lu lihat enggak pas lagi yang dia habis 2 tahun lalu sih yang anaknya tiba-tiba ke lapangan terus ditepuk tanganin. Wow. Akhirnya pertandingan. Pablo. Iya, pertandingan. Kobar. Terima kasih. Ini kayak Korean garlic gitu. Wih, mantap. Mbak Eva, makasih banyak. Bawa roti bawang. Halo. Halo. Gin, tapi pasti lo seneng sih. Si temen lo itu ngiriminnya pakai tas lucu gini. Pakai tas lucu. Iya, gemai. Gina mau tas. Kita dikirimin kue juga dong ya. Dari siapa? Yang dari Mbak Eva aja cuma ini doang kan? Iya. Aduh, lucu banget tadi tasnya. Kayak gitu bagus deh. Tasnya kuat gitu. Arian, lo serius? Serius? Laptop yang di ini, lantai 3, ruangannya. Kenapa ya? Ada maling. Hah? Lo? Ada maling? Maling, bro. Banjir. Dari belakang, lo. Put, di sini tuh masih bisa ngirim. Yang lo apa? Laptopnya siapa? Nggak tahu. Yang di ruangannya ini ya? HRT. Banjir. Yang ruangannya yang sini. Oh, masih live Instagram kita, ya Allah, kasihan. Didiemin. Maaf ya. Gak apa-apa. Maaf ya kalau muda aku gak tahu masih live. Bentar ya. Tadi aku habis ngangetin makanan-makanan Desa Gina. Kayaknya kirim-kirim makanan kan, ditaruh kulkas kita angetin.
tabrakan lagunya, emang iya. Kasih ya, DGT mood booster, alhamdulillah. Botunanya lagi pipis. Dynamite nanti diputerin kok, insya Allah. Rambut gue berantakan banget, by the way. Ini Aryan, videographer kita. Kita mau siap-siap buat sapa mantan. Halo. Sapa mantannya Aryan loh. Aduh, banyak, jangan. Ada 7, katanya ada 7. Nih, kabelnya lagi pusing mencari. Mencari yang pasti. Tapi ini udah pasti, yang 2 ini. Udah. Iya. Kenny, ingetin kita mau sapa mantan. Mau sapa mantan. Sapa mantan Kenny. Enggak. By the way, kita dikirimin makanan dari Cookie-ku. Ini udah pernah kita telepon belum sih, inget lo? Belum. Oh, belum. Cookies. Oh iya, beda ya. Beda huruf, satu huruf. Enak banget, udah aku angetin. Bikin nih. Nih. By the way, bos gue yang ngirimin capturean kenapa live-nya kosong, gak ada orang. Karena ditinggal sama Desta sama Sikbal. Halo. Halo. Ini roti dari siapa sih? Dari Mbak Eva. Dari Pablo. Pablo. Pablo Sweet Cobar. Thank you Pablo Sweet Cobar. Enak kayaknya nih. Nanti aku mau bagi dong, Gin. Oke, okay, boleh. Katanya. Sip. Abis ini kita lanjut buat live sapa mantan. Ini aku matiin dulu, oke? Okay? Bye-bye.